Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man wala Ahibati fillah wa Kau muslimin yang saya cintai karena Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan afiat Kepada kita di dunia dan di akhirat Hari ini Hari Kamis 4 Jumadil Ula 1443 Hijriah bertepatan dengan 9 Desember 2021 saya Ahmad Zainuddin albanjari pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan mohon izin menyampaikan bahwa pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan memiliki proyek besar yaitu pembangunan gedung 03 untuk keperluan asrama permanen santri putra Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, agar kita tergugah untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam hal ini pembangunan gedung 03 Untuk keperluan asrama permanen santri putra Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, maka saya bertekad untuk setiap pekannya menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan keterangannya atau hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keterangannya tentang keutamaan-keutamaan menafkahkan harta di jalan Allah sehingga sampai terwujudnya Gedung 03 untuk keperluan asrama permanen putra pesantren Intan ilmu barito Kuala Kalimantan Selatan. Adapun pada pertemuan kali ini kita ingin mempelajari ayat yang pertama yang menggugah kita untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk pembangunan gedung 03 keperluan asrama permanen santri putra وساندرين <applause> تن المباري كلمة السلطة اي تو سورة البقرة ايات دورات انام الله سبحانه وتعالى بر من مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنادل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang menumbuhkan tujuh bulir, dan setiap bulirnya menumbuhkan seratus biji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipatkan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Mengetahui. Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan hadza ini adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat dalam perihal pelipatan pahala pahala yang besar berlipat-lipat bagi siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa hasanah bi Satu amal baik dilipatkan menjadi sepuluh kebaikan. Ila dan dilipatkan lagi menjadi 700 kebaikan. Satu amal baik dia akan mendapatkan 700 pahala. Kalau seandainya ada orang Menafkahkan hartanya di jalan Allah Sepuluh ribu Maka Dikalikan tujuh ratus Menjadi tujuh juta Subhanallah Begitu banyak pahala Yang didapat bagi orang yang menafkahkan harta di jalan Allah Semoga Dengan penjelasan dari ayat ini Kita tergugah meletakkan harta kita, menafkahkan harta kita di jalan Allah. Terutama untuk pembangunan gedung 03, keperluan asrama permanen santri putra, pesantren intan ilmu bari Kuala Kalimantan Selatan. Semangat menafkahkan harta di jalan Allah, menggapai ridho Allah dan pahala yang tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.